Itu pura Batu Bolong itu memang awalnya seperti itu atau memang awalnya kayak gitu? Cuma sudah ditempel-tempelin lagi sekarang biar tambah kuat. Karena terus kena air laut kan terkikis-terkikis dan akhirnya karangnya. Nah, ditempel-tempelin lagi. Oke. Emang awalnya emang bolong. Emang bolong gitu ya? Iya. Bolongnya mungkin karena faktor alam kali ya? Iya, faktor alam. Berarti dulunya mungkin bolongnya itu nggak seperti sekarang ya? Kayaknya. Mungkin dari zaman dahulu kan bolongnya kecil kan. Terus kena ombak, kena air, itu kan terkikis, jatuh gitu. Makanya itu bawahnya kan ditempelin lagi dia biar nggak terkikis lagi. Kalau dibiarin kayak gitu kan bisa jadi putus. Sama kayak pura tanah lautnya itu kan udah ditempel lagi dia. Oh, karangnya itu juga urutan lo tuh lo nyambung ya? Enggak, emang gitu. Emang begitu juga posisinya. Emang lepas gitu. Oh, memang lepas ya? Iya. Tapi kan di dalamnya ada mata airnya di urutan lo. Dapat? Dapat nyebrang? Enggak. Tapi ya? Kemarin sih memang itu airnya surut. Airnya nggak kesana. Cuma posisi di depan itu aja. Itu di bawah pura tanah lautnya itu ada mata airnya tuh saya lihat itu nggak asin airnya nggak asin tapi kalau pas lagi pasang itu tenggelam mata airnya tenggelam makanya kita nggak bisa nyebrang kalau lagi surut baru kita bisa nyebrang iya bisa minta air mata air minta airnya itu oh bisa ya bisa kita minum kita cuci muka bawa pulang gitu bisa itu mata air di tengah laut oh emang benar-benar nggak asin nih kalau nggak asin ya? Nggak asin. Jadi begitu surut itu berarti dia langsung airnya itu kembali kerasa normal ya? Iya. Tapi kalau ini kan airnya tetap ngalir. Tapi kalau pas lagi pasang itu tenggelam. Ya tenggelam nggak berarti kan dia otomatis kan nyampur kan? Iya nyampur tapi kan air ini kan tetap nggak kerasa asin ya? Oh. Dia nyampur kalau nyampur kan memang udah nggak bisa diambil kan? Iya, jadi kalau pas surut baru kita bisa ngambil. Saya baru tahu itu. Saya kira nyebrang ya kemarin. Oh enggak. Nyebrang pas surut nyebrang lah minta air. Air gitu mata airnya itu. Enggak. Pas di bawah puranya itu ada curug dikit, ada goa dikit, kita ada keluar mata airnya. Kalau kayak sungai gitu kan. Iya. Gede enggak mata air? Gede ya. Gede. Pengen sih ke situ kemarin sendiri tapi ya dari visa rombongan sih. Desa wisata penglipuran. Oh, kita. Kita baca nih. Drop, kayaknya. Ya, saya turun di sini dulu ya. Iya, iya, iya. Turun di sini. Iya. Berapa bawa topi dulu ya?
agak miring ya, agak miring. Ini agak miring. Desa Pakraman Penglipuran, Kelurahan Kubu Bangli. Ini puranya. Pura keluarga namanya. Tembus tak itu? Kalau di sini tu masih juga mau tembus. Ini berapa nih? Yang beda sekarang Alep Bali. Bu, ini berapa? Alep Bali dia 30. Hah? 30. Iya. Apa M aja itu kira satu ya, Bu? Sama aja kan, Bu? Iya, sama. Kalau ini Bu sama, Bu? Nah, ini enggak Bu, ini sama? Ini yang bawah 20 ya. Oh, 50. Ini kembali menuju perjalanan kita.